Yeah, what's up guys? Welcome back with me and he. Yeah, and we are there. Okay. Jadi ini lagi panasin mini, sekalian mau kita cuci. Jadi ini hari Selasa ini hari bebersihnya Earth. Mau mobil kita cuci, kita lihat mobil customer kita juga udah kita cuci, sudah bersih. Di situ udah ada Zetri sudah bersih. Jadi abis itu kita mau nyuci, ya itu Michael. Ya abis itu mau cuci mini, lalu kita mau nyuci si Mpik. Ya jadi ini Alvin lagi nyuci sama Diki. Halo Mike. Kira Alvin, gua bantuin alat-alat dipegangin Evan yang ngelap. Oke, siap. Jadi ini lagi bersih. Sabunin aja, Vin. Yuk. Bukan, beda. Ya, ini kita pakai apa namanya, Win? Pressure water. Ya, ini pressure waternya. Jadi menurut Anda Mike, apa detail-detail dalam mencuci harus diperhatikan Mike? Yang penting bersih aja sih ya. Yang penting bersih. Ya. Terus cara menyemprot atau apa ada caranya nggak Mike? Kebetulan ya yang pasti kalau ada. Jadi potong sama Johan begitu saja. Tunggu saya Mike jangan jauh-jauh Mike. Ya. Gimana? Untuk di velg, bagian velg seperti ini ya, kita beli semprotan acid atau ya, seperti semprotan untuk wheel cleaner ya, yang mana itu menghilangkan brake dust. Brake dust apa itu? Brake dust itu jadi ampas-ampas dari pada kampas. Kampas rem? Kampas rem yang menjadi ampas, yang menjadi... Ah, itulah. Kan? Oke. Okay. Nah, itu harusnya semprot dulu, cuman tadi bawa cuma habis. Oke, okay, berarti itu yang kalau misalnya nggak ada, paling gampang kalian di rumah pakai sabun colek atau sunlight. Oh, bisa juga itu ya.
pada saat menyabunkan mobil, kita pakai 2 bucket atau 2 ember. Yang satu itu untuk membersihkan dari setiap panel kalau kita lagi sabuni. Yang sabuni, yang satu lagi itu untuk nyelupin sabun barunya, terus kita udah semprot dulu pakai pressure washer. Oh, jadi si pasir-pasir debu-debunya nggak kebawa kemana-mana ya? Kebawa kemana-mana. Sebenernya lu ada salah karena gue gak bersih mobil lo gitu. Oh, sebenernya intinya kayak gitu sih, gak bersih. Yang pasti kalau sebenarnya ngelap body pakai karebo itu nggak baret. Yang bagus tuh pakai water magnet atau pakai washing towel. Kalau karebo itu hanya untuk mengeringkan begitu kalau. Nah, setelah pelek masih oke lah. Jadi kalau bisa kalau body pakai itu dua itu tadi. Oke, siap. Terima kasih Bung Michael udah memberi pendapatnya. Ini Alvin masih mencuci. Ya jadi udah selesai disemprot. Ini mini cuman dibasahin aja terus dilap. Nanti abis ini kita menyuci empik. Ini kita full bersihin pakai sabun, oke? Ikutin terus ya guys. So ini guys, ini Alvin pokoknya bisa sulap terbaik. Lalu jadi hilang. Berarti abis ini apa kuning kita cuci. Si Mimin nggak pernah dimandiin katanya, kasihan. Jadi namanya ini si Mimin.
Nah, sebelum dipakai mending dicuci dulu, Vin. Ya udah nanti gue yang cuci dah. Biar bersih, bye. Ini bersih kok. Ya jadi malam Alvin mau pakai ini si baby. Ada yang request ya, Vin, udah di review babynya. Belum jadi. Ayo, apalagi? Ada apa lagi di baby, Vin? Ada pelek 4. Oke. Pintu 4. Bukan, maksudnya ada progres apa lagi? Progresnya mau isi bensin. Ya nanti makanya kalian bantu komen biar gue bisa ngebujukin si Alvin nih biar mau di review babynya. Secret. Jadi nanti kita bahas juga sejarah mobil ini ya. Makanya kalian bantu komen di bawah biar si Alvin mau review mobilnya. Ya ini udah disabunin Simpek. Ya guys, mungkin segitu dulu untuk hari ini dari kita-kita. Ya, Alvin udah ke atas. Diki sama Johan lagi ketemu orang. Jadi nanti ada kejutan buat kalian. Ada apa nanti di Art bagi warga Cirebon. Kita ada kejutan bagi warga luar kota. Ya, barangkali pengen main ke sini nanti bisa merasakan kejutannya juga. Ya, mungkin itu aja dari kita-kita. Ini si Impik udah bersih. Jadi tadi gua bantu ngelap punya Diki sebagian. Oke, cukup sekian. This is our topic. Don't forget to like, subscribe, and comment di channel ini. Begitu, jika kalian suka-suka channel-channel seperti ini yang membahas-bahas seperti ini, ya kalian tolong subscribe juga karena itu merupakan dukungan yang sangat berharga buat kita semua. Oke? So, this is our topic. Thank you for watching and see you in the next video.